Kucing ini nama Nyaobo. Saya belah dia dari 8 tahun lebih dahulu lah. Masa tu dia kucing luar, bukan kucing kedai. Lepas tu saya ada bagi makan tapi tak bagi masuk lah masa saya tutup kedai kan. Lepas tu tiba-tiba satu hari saya dengar ada bunyi anak kucing. Miau, miau, miau. Saya dapat tahu dia sudah beranak kat dalam saya punya kedai lah. Saya tak mau belah kucing sebab dulu saya ada belah satu kucing 16 tahun lebih. Lepas tu dia sudah meninggal, saya sangat susah hati. Sebab saya anggap dia orang macam family. Saya ambil satu kotak, saya bawa itu kain buluk. Saya masukkan baby dia dengan ibu. Saya letak kat itu kedai-kedai kosong lah. Tapi masa saya niaga punya time kan, seekor-seekor dia gigi, dia ting-ting-ting-ting-ting curi ambil masuk tempat tu juga. Saya pun terima lah. Ini mungkin satu rezeki lah. Ini ibu. Lepas tu, ini anak dia. King, jantan. King? King, nama dia King. Ini adik dia. Adik dia. Ini nama Nyau Chuboi. Ini putri. Ini putri saya. Oh, putri. Dia kalau buka kedai, dia tak mau turun. Sudah tutup kedai baru dia berani turun. Oh, padahal tadi tak perasan. Ya. Ini paling gemuk dia. Oh, yo. Dia nama White Face. Tapi kita selalu panggil dia Topui, maknanya gemuk. Sebenarnya kucing sasi tu mak aku, bukan aku. Hang papi ambil mama aku lah. Hang viralkan aku buat apa? Dulu dia pernah pi sampai 9 kilo lebih, dekat 10 kilo. Lepas tu doktor panggil bagi diet. Sekarang dia 8 kilo je. Ini Dandan. Nyaobo bukan ibu dia. Dia punya ibu kucing luar. Ini baru 1 tahun lebih aja ni. Dengan adanya banyak-banyak kucing kat sini, Uncle rasa makin ramai tak customer yang datang? Kalau tak suka kucing, dia kata ni kedai tak bersih. Kalau suka kucing, pakat ramai mai datang beli makanan kucing atau tengok kucing saya. So saya punya kebersihan ni saya akan korban dua kali ganda. Macam ni lah. Saya pun seorang pencinta haiwan. So saya suka binatang. So boleh buat apa kan? Setengah orang dia belah kucing ya. Dia suka kurung dalam sangkar. Kalau kucing masa dia panas punya time, dia akan tirok lantai. Sebab lantai ada sejuk, dia boleh masuk body dia. Kalau you kurung dia dalam sangkar, you seksa dia saja. Sentiasa kita bagi makanan kucing kering kan. Kalau kering dia akan rosak dia punya buah pinggang. So you kena sentiasa tukar ayak baru. Saya ada bagi itu makanan tin juga. Satu hari satu tin atau dua tin. So kalau kucing rajin minum ayak bagus sebab dia makan itu makanan kucing masin sangat. Ini emo saya. Nak bagi tak apa-apa komen pasal insiden bersejarah baru-baru ni di kedai ni? Sebagai seorang pengadil, siapa yang sebenarnya bersalah dalam situasi tu? Memang itulah manusia kan? Hari itu laku ini one by one gentleman. Bukan kita minta. Sebenarnya ini bukan berkaitan dengan kaum atau mabuk. Sebab ada orang kata ini mabuk lah. Tapi bukan.